Kenapa setan takut dengan Umar bin Khattab? Rasulullah pernah bersabda, "Wahai Umar bin Khattab, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah setan bertemu denganmu di suatu jalan, melainkan ia akan mengambil jalan yang lain dari jalanmu." Walaupun Umar sendiri tidak bisa melihat setan, apa yang menyebabkan Umar bin Khattab ini ditakuti oleh setan? Kata para ulama, ini hikmah yang paling besar yang bisa kita ambil. Mereka mengatakan Umar adalah orang yang sangat takut dengan Allah. Karena orang yang takut, segan, dan tunduk sama Tuhannya, Allah menjadikan semuanya tunduk pada beliau, sampai setan pun takut. Beliau saking takutnya sama Allah ketika di malam hari, selalu menundukkan kepalanya, hingga beliau melunakkan tulang-tulang dan otot-ototnya saat sholat, sujud di hadapan Allah. Setelah itu beliau menangis setiap mengingat Allah sampai di bawah kelopak matanya itu ada garis warna hitam karena sering dilewati dengan air matanya. Dikisahkan, saat beliau ditikam senjata sebanyak 6 luka pada tubuhnya, beliau tetap melakukan sholat, walaupun sering pingsan. Saking kuatnya iman Umar bin Khattab, sampai-sampai beliau diberikan gelar Al-Faruq yang artinya sang pembeda.